Jiwa Aduh, miskin sudah bergetar. aduh, sumpah. Rasanya kita ingin pulang dari sini, John. Mana tahu. 19 juta. Aduh. Hello guys, hello semuanya. Kembali lagi bersama gue, Alif Wain. Oke guys, jadi pada video kali ini bagaimana kabar buat warga-warga ya, BX Bluffer? Semoga dalam keadaan baik, baik saja. Iya, dan pada video kali ini gua akan reaction outfitnya Koko Veteran Peto Putra Onsu. Waduh. Dan gua nggak sendirian, gua bersama siapa nih? Joniko ID. Joniko ini udah nggak asing lah ya, udah sering juga ke channel gua ya. Biasanya kita bertiga ada. Kita kan tetanggaan. Tetanggaan, tapi juga satu kota Cilegon. Jadi Bang Joniko ID ini dia juga sering reaction Koko Veteran Peto Putra Onsu. Kalian bisa kunjungi channelnya, link ada di description. Joniko ID ini, emang the best. Pokoknya penonton Alif Fan udah sering lah lihat Bang Joniko ID mah udah enggak asing ya. Iya. Oke, Bang Joniko ID. Jadi di sini kenapa gua ngajak lo untuk reaction outfit Koko Betan? Karena yang gua tahu nih ya guys, kalau kalian mau tahu, si Bang Joniko ini dia bisnis ini, bisnis masalah kaos-kaos gitulah. Jadi dia tahu lah harga-harga jualan di pasar sih. Iya, intinya mah tahu lah dia harga-harga pasaran kekinian dari mulai sepatu, baju, itulah segala macam. Tapi Bang Joniko di sini gimana kabar, selalu bahagia lah? Alhamdulillah baik-baik sehat baik saja. Ya. Udah ngonten Veteran hari ini? Oh, udah dong. Kan tadi sama elu, cuy. Iya, tadi hari ini juga dia apa gua habis ngonten tapi channel dia. Nanti gua bakal ngonten lagi. Tungguin aja. Pokoknya gua bakal ada bakal di channel dia sama di channel gua. Ini ya saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yaudah ya, buat warga biasa-biasa aja kita reaction bersama-sama. Pokoknya yang baru berkunjung ke channel Alif Fans, silahkan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Pokoknya subscribe juga Bang Joniko ID, link channel ada di description. Oke, langsung aja kita reaction bersama-sama. Let's go. Oke, jadi yang pertama ini merek sepatu Pedro nih ya, Bu. Merek sepatu itu Pedro. Mahal itu Pedro. Dengan kita lihat dulu di sini detailnya 1.399.000 Bang Joniko ID. Dari warnanya sih warna coklat, perpaduan coklat sama putih sih. Kalau suka enggak sih sama warna ini? Kalem. Suka, kalem sih, kalem, kalem ya. Kalau gua sih sebenarnya terlalu ngejreng. Ya kalau dari gua sih gua kurang sih kalau warna ini. Kalau gua sih lebih ke warna biru sama merah kalau gua. Kalau dari selera gue sih, gue lebih ke putih sama hitam atau enggak hitam sama putih sih. Lebih tapi di sini onyo dipadukan sama celana hitam dia, terus kaos abu-abu sama ini ya kayak sweater merah ya. Sebenarnya sih sepatu mau semahal apapun, mau warnanya warna-warni apapun, ya tergantung orang yang pakai juga. Bener juga sih, tapi onyo apa aja pas dan juga anak sultan lah. Iya. Harganya 1.399.000. Seharga pes Xiaomi ya? Ya Xiaomi, bener. Es ah. Merek lagi ya. Eh, kan siomay enggak merek, kan siomay gua ngomongnya siomay. Siomay, oke. Yes. Lanjut lagi. Next. Sekarang dari baju namanya Uniqlo nih ya. Wow, Uniqlo. Uniqlo tahu. 230.000. Wah, wow, baju Veteran Peto kayak gini aja harganya ratusan ribu ya. Ini yang dipakai masih di rumah. Masih di rumah. Gimana ya? Bahan warnanya biru ini, biru langit kalem, ya. Kalem, iya, biru langit, biru kalem. Ini dipakainya cocoknya buat lagi santai. Gua tahu sih pasar-pasar Uniqlo emang mahal banget sih. Lo tapi punya nggak? Kalau buat gua mahal. Lo punya nggak? Apa gua brand? Pernah punya. Kalau gua jujur aja, gua jarang punya baju-baju brand kayak gini. Gak, jarang gua. Ada dulu tuh Aswan Kido tuh, teman-teman. Oh, Aswan Kido. Iya. Itu brand mana itu sini ya? Ya itu Aswan Kido. Betapa cinta brand lokal, lokal sini ya. Yes, kita utang. Yes. Oke, sekarang next, yo Uniqlo juga ini dengan warnanya oranye ya. Lagi. Ini corak-corak Mickey Mouse nih ya. Oh iya, Mickey Mouse ya. Ini pas banget sih Veteran. Kita lihat Uniqlo. Harganya 300.000 juga sama. Nggak jauh beda yang tadi ya. Tapi ini ya juga, ini pas banget sih Veteran pakainya Uniqlo karena Uniqlo itu ciri khasnya dengan warna-warnanya yang apa ya? Terang gitu ya. Terang terus kalem juga, kalem, lembut ya. Oke, okay, kita next lagi. Ini sepatu Pumanya. Sebelum lihat harganya tadi dulu, kita lihat dulu dari apa warnanya nih. Talinya merah. Bawahnya tuh warna biru, biru kayak ya, kayak biru kayak ketinya, bergerigi gitu ya, kayak kayak ada bantal-bantalan gitu. Ininya, bagian bawahnya. Dengan di sisi warna biru gelap sama ada putih-putihnya. Kita harganya jajet 1.550.000. Wow, 1,5. Bagi Koko sih yang ini murah lah. Karena kan Koko juga alhamdulillah dengan kerja kerasnya juga bisa kebeli ini sih. Bener banget, bener-bener. Cuma kalau gue garuk kepala dulu. Tapi pas tahu. Kayaknya. Tapi menurut gue gini John, ini pas banget John sama sweater kan.
ada warna merahnya, sepatunya juga ada warna merahnya. Terus iya, di sweater ada warna birunya tuh. Jadinya masuk. Jadi warnanya, masuk. Bener-bener. Saling pas melengkapi banget. Jadi pas saling pas berwarna. Pas. Iya sih. Oke, okay, kita next lagi. Oke, okay, jadi H2M di sini kayak oh kayak pantai gitu ya, Los Angeles. Ini desain-desainnya sih lebih ke harganya 77.000. Oh, baru kali ini gua ngeliat baju kos veteran di bawah 100.000 nih ya. Mungkin itu yang dipakai di rumah. Iya, maksudnya di rumah. Pakai tidur. Iya. Belum kok lagi kemana-mana. Kemana-mana kita gak tahu gak kan. Gak tahu kan. Oke, kita next. Lanjut ke next ini. Ini kayak baju lengan panjang ya. Merek apa nih? Zara ya? Zara. Merek ternama juga sih itu. 299.000. Wow. Tapi gue suka sih lengan panjang. Gue suka nih, John. Gue lagi suka. Ini desainnya gue suka nih yang kayak gini nih. Iya. Suka nih. Oh, gila keren banget ini. Jadi keren, pengen gue juga. Keren. Dan di sini mukanya juga. Wow. Wih. Pas lah ya. Perpaduannya. Oke. Okay. Next lagi sekarang ke Burberry, ke meja Burberry. Burberry juga sama merek. Warna putih ya, putih. Wearing. Blang-blang. Oke. Okay. 6 juta dong harganya, John. 6 juta. Motor loh itu. 510.000, John. 6 juta udah kayak harga seharga laptop, John. Itu bisa gue buat makan 3 bulan itu. Aduh, 6 juta. Ini buat anak kosan udah kaya raya ini. Wah, iyalah. Jelas. Anak kosan. Aduh. Sultan itu sultan. Oke, sekarang masuk ke sepatunya dengan next. Merek Balenciaga. Dari sepatu ini sepatu cowok banget nih. Nih, cowok. Buat tendang orang tuh banyak nih. Harganya 10.772.000. Oh, ini brand luar ini. Balenciaga, Balenciaga. Aduh. Gua pernah lihat emang harga-harganya komerek-merek juta Balenciaga itu mahal. Bisa beli motor bisa sih. Ya malah cuma 13 juta. Lu ngeredit dulu kayaknya. tapi gini, kayaknya sepatu Onyo apa enggak? Kayaknya motor gua kalau enggak sepatu Onyo minder kayaknya ya. Anjir. Minder lah. Oh ini dipakainya juga gimana gitu. Gue pernah ngerasain loh sepatu 10 jutaan. 10 jutaan gitu. Gue banter-banter ngerasain sepatu harga 2 juta setengah. Gimana tuh rasanya lo pas pakai sepatu 2 juta setengah tuh gimana? Apa ya, ada perbedaan sih. Dari segi material juga, dari segi bikin nyaman nah, juga. Bikin nyaman. Dan tahan lama. Ini yang 10 juta ini gimana juta. Nih berlipat-lipat gitu dari 2 juta setengah. Oke, lanjut ke sweater Gucci geng. Wah, ini merek. Ini merek ternama nih, Gucci geng. Udah pasti. Ditanya deh. Semua orang Indonesia tahu siapa sih enggak tahu Gucci. Bagi selebritis gitu kan sekelas 7.030.000. Wow, tapi di sini warnanya hitam sih, bagus sih. Ada kayak bendera Indonesia juga ya, di kerahnya itu merah putih. Gokil. Gimana? Mau beli tuh? Nanti dulu deh. 7 juta ya. 7 juta sebenarnya kalau bagi kaum-kaum kita nih ya yang rakyat jelata nih kayaknya mikir 1000 kali ya beli ini. Kompismin. Jiwa dompet gue bergetar ini. Aduh, bergetar nih. Ring-ring mulu. Meronta-ronta ini. Meronta-ronta. Next. Lanjut ini Moschino. Lucu juga ya planet gitu. Cute banget cute. Desainnya. Harganya 4 juta. Gini 4 juta ini apa yang ini brand luar deh ini. Brand luar sih ya. Mana gitu ya? Gua pernah Moschino. Ya sih brand luar sih dan namanya juga nama-nama luar. Moschino. Next kita ke Zara lagi. Harganya 179.000. Simple sih desainnya simple. Warna putih simple. Oke, kita masuk ke ini nih. H2M NASA sweater abu-abu harganya 464.000. Wow. Hoodie. Lanjut lagi ke H2M lagi. Kita lihat. Ntar dulu. Cek 77.000. Oke, ini mungkin ya kalau harga-harga yang dibuat 100.000 mungkin bagi buat baterai sih buat di rumah sih ya. Iya, buat di rumah lah. Buat nyantai. Ini sepatu Balenciaga. Wah, 6 ini dipakai di rumah sepatu 6 jutaan anjir. 6.200.000 John. Gue gak ngebayangin gitu si Onyo pakaiannya itu mungkin seruangan kamar gue kali. Dan itu harganya. Dan harganya enggak. Harga motor, harga mobil. Mungkin kalau iya dijual semua itu udah bisa kebeli mobil. Ini bahkan kayaknya, kebeli rumah mungkin. Ini sepatunya. Kayak gue sepatunya sering taruh di rumah nih, jarang dipakai nih. Udah sih kirim ke gue lah Nyola, 1-2 ya, lah. Ya gue nerima lah. Gak nolak gue. Gak akan nolak. Oke lanjut, ini merek apa nih? Next. Oh Nike. Ya, centang Nike. 3.298.000. Suka sih gue juga warnanya. Warnanya cakep, dalam. Putih, perpaduan sama biru-biru gitu. Kita next lagi ke ini Zara. Zara 219.000, simple sih. Simple banget coba. Nah, kita kejam deh ya. Jam belum. Guci lagi. 19 juta John. Aduh.
miskin sudah bergetar. Rasanya kita ingin pulang dari sini, John. 19 juta. 19 juta cuma buat beli jam gitu. Motor gua lihat ini langsung jadi ontel. Malu dia, John. Vespa Anda gimana kabarnya? Terus gua langsung minder. Gua pakai yang tadinya hidup. Mesin kanan jadi mesin kiri, kayak berubah ke kiri mesinnya. Anjir. Perpindahan. Aduh, sumpah ini lebih mahal ini daripada motor ini. Ini emang style-nya juga beda sih. Soalnya Gucci, soalnya kata gue karena merek Gucci-nya ini, John. Gucci memang brand ternama. Gucci tuh kata gue apa saingannya Supreme ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Saingannya Supreme sih, gila sih. Penasaran. Coba yang sebelah kok topinya deh. Topinya. Topinya aja 6 juta, John. Anjir, 6 juta loh. Mereknya topi. Ini. Ya, kucing-kucing. Anjing-anjing kucing itulah pokoknya. 6 juta, John. Oh, ini sampai siapa yang katanya? Culametan. Met apa sih ini? Iya. Ya itu lah. Iya, gue lupa namanya siapa. Enggak lah, Black Musia. Emang ya merek Gucci itu is the best ya. Coba ini sepatu apa ini mereknya nih? So apa nih namanya? Susah amat namanya cok. So apa nih? Please, ah itulah pokoknya 12 juta tapi John. Jai. Tapi keren Jai. John bahannya ada duri-durinya tuh. Desainnya keren banget. Desainnya. Ada duri-durinya ya harganya 12 juta John. Benar-benar. Lo kalau punya sepatu ini lo pakai gimana? Kayaknya sayang sekali setahun sekali. Iya, kayaknya acara-acara besar aja ya. Kayak diundang presiden gua pakai baru. Ini mobil John. Mobilnya 495 juta. Mobil sih, mobil veteran yang Toyota itu. Yang dapat dari apa yang dikehadiahin sama ayah sama bundanya. Kalau enggak salah plat nomor itu sinyal aja, plat nomor itu B1 berapa itu pokoknya sinyal ada tulisannya. BB51 gitu pokoknya bentuk sinyal tulisannya. Harganya 495 juta. Wow, 400. Itu keren ya itu mobil-mobil itu. Kita lihat ini tas kecil ya. Kecil lagi. Aduh, 14 juta. Padahal apalagi. Ye, ini 14 aduh, juta, John. Lihat jumlah. Angka-angka. Sebenarnya ini bisa termotivasi John dengan kita ngeliat harga ya, itu biar kita semangat bener. Kerja kerasnya biar kita bisa membeli barang-barang tersebut. Oke, terakhir John, pilih yang mana deh, serah lo. Yang terakhir tadi mau yang mana, celana juga. Celana ini deh, H2M 6267 ribu. Ini celana jogging sih lebih tepatnya. Jogger gitu. Nah salah ini sama yang coklat ini Gucci 5 juta tuh. Merek Gucci udah pokoknya kesimpulan di sini. Merek Gucci is the best lah. Pokoknya merek Gucci ada Sultan lawan. Pokoknya Sultan banget kalian dari pakai Gucci. Aduh. Tapi Gucci yang ori dong pastinya. Bukan, ya, bukan Gucci. Kalau kita mainnya KW bukannya. Gue mau pakai ini aja deh, sendal slow aja dah. Intinya yang kita tadi itu jam beta nang Gucci 19 juta aja. Yes, 19 juta. Wow. Gua pakai sendal slow aja. Mana oh, udah gua pakai sendal slow aja ya. Nyampe nyaman aja ya gitulah. Ya jadi warga BSB segitu aja deh. Kita resen outfit onnya. Kalau resen outfit onnya tuh dompet bergetar. Jiwa miskin ku meronta-ronta gitu loh. Aduh, sumpah. Aduh. Tapi bagus sih ada sisi positifnya ya kita biar semangat, iya termotivasi. Intinya kalau kita mau punya barang-barang mewah kerja keras. Nah, karena onya juga iya karena onya juga mendapatkan itu enggak mudah ya. Dia juga kerja keras. Yang kita lihat kan kadang dari hasilnya onyo, doang kan. Iya onya keren ya. Sekarang dia jadi artis terkenal ini. Tapi enggak tahu prosesnya gimana dulu dia perjuangannya. Perjalanannya. Matanya kita enggak tahu. Jadi kalau kita ngerasain outfit itu lebih bagusnya sih pikir positif ya. Benar. Supaya gimana caranya kalian kalau ingin mendapatkan itu ya kerja keras. Kerja keras. Karena Bang Joniko juga gitu ya di bisnis kan. Yes, insya Allah sih. Enggak sih. Saya bukan bisnis saya mah jualan wortel lah. Wortel, timun, terong gitu lah. Ya jadi segitu aja buat warga BSB yang sudah menonton video sampai demikian. Yes. Sekali lagi thank you. Pokoknya kunjungi aja channel Bang Joniko ID. Yes, dia selesai. Juga sering banget ngerasain konten Koko Better. Nih ada TikTok juga ya. Kemarin pastinya udah bikin. Lagu-lagu juga pastinya. Pokoknya subscribe aja di channel Joniko ID. Terima kasih semua. Linknya ada di description. Oke guys, buat warga BSB, terima kasih yang sudah menonton sampai sekian. Gue Alifan. Gue Joniko ID. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Tetap stay with Action. Bye.